Okay, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafiina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala manittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du. Bismillah, kita lanjutkan ngaji filsafat kita sesi ke seri kira mau 101. Ya, yes, terserahlah pemaknaanmu 101 itu apa. Makna itu kan bisa dibikin-bikin. Pokoknya ya 101. Bayangan saya kalau setiap sesi kalian dapat satu aja wawasan baru, enggak usah banyak-banyak. Dari misalnya sekali ngaji 15 slide, dari 15 itu satu slide aja, dari satu slide itu sak baris dok, sak poin aja. Kalau kamu dapat, itu kan satu wawasan namanya, satu pengetahuan. Kali 101, kamu punya 100 teori dalam filsafat, 100 konsep filsafat, sudah lumayan, sudah pinter. Sudah bisa dibuat ngayel dikit-dikit. Oke. Cuma saya enggak tahu ya, dalam kalau bagi yang jeli membaca sejarah filsafat, kadang-kadang berpikir jernih itu sering tidak mendapat tempat. Karena hidup ini sebagian besar yang menang itu kuasa, yang punya kekuasaan, bukan yang punya kepandaian. Kondisinya semacam itu. Cuma ya seperti katanya Ronggo Warsito, sak bejo-bejone wong apa edan, wong lali, wong kuoso yang sewenang-wenang, masih bejo orang yang iling lan waspada. Iling itu berarti kamu sadar. Untuk bisa sadar harus punya bahan, bahannya pengetahuan. Untuk bisa menangkap pengetahuan, ya kamu harus ngerti tekniknya. Disitulah filsafat main. Iling itu bukan kok terus kamu bangun tidak ngantuk, tidak tidur. Iling itu kalau di filsafat namanya kesadaran. Sadar itu maksudnya bukan kok kamu tidak pingsan, tapi kamu paham. Kalau orang Jawa, sangkan paraning dumadi, apa dan bagaimana hidupmu, dari mana dan mau kemana. Dan ini hanya bisa jalan bagi orang-orang yang pikirannya jernih. Maka latihlah terus biar kepalamu, isi pikiranmu itu jernih. Jangan banyak diisi yang tidak penting, apalagi yang jelek-jelek. Hari ini kita sangat akrab dengan gadget, dengan TV, dengan internet. Itu seringkali banyak hal yang tidak penting ikut masuk. Itu yang bikin isi pikiran kita ruwet terus tidak jernih. Kadang-kadang kita galau nggak tahu sebabnya. Ada orang marah kita ikut marah, ada orang tersinggung kita ikut tersinggung. Itu yang menurut saya buang-buang energi, semakin jauh dari pencerahan. Nah, maka mulai sekarang latihan sendiri memfilter. Karena ada hadisnya itu kan,
min khairi husnil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara hal terbaik yang bisa dilakukan manusia, seseorang, adalah meninggalkan apa yang bukan urusannya, tidak ada hubungannya sama dia. Dan itu berat, karena usil itu kan mengasihkan, tidak ada hubungannya. Toh kamu ikut komentar juga, setiap postingan kamu komentari, setiap status kamu komentari, dan akhirnya mungkin bukan urusanmu, kamu ikut-ikutan. Ya mungkin alasanmu sekarang itu kan kepedulian, Pak. Ya bisa kepedulian, bisa kurang gawean. Ya, kamu harus pintar membedakan mana itu kepedulian, mana itu kurang gawean. Oke, ya misalnya tadi malam ada di TV One itu, ILC debat tentang LGBT. Paginya sampai siang saya sibuk dengar orang komentari acaranya TV One tentang LGBT. Dan itu bikin capek menurut saya. Ya kalau yang di TV One diundang dibayar, kalau kamu yang diskusi, siapa yang mau bayar, siapa yang mau dengerin, sebagus apapun pikiranmu, ya siapa yang mau ngikutin. Nah, sebenarnya akan lebih cerdas kalau peranmu tidak di situ, ya kamu serap aja, kamu ambil pelajaran, kamu ambil sisi di mana kamu bisa ngambil manfaat dari wacana yang berkembang, tanpa harus kamu sibuk gegeran sendiri, yang pro sama yang kontra, padahal tidak ada yang bayar. Oke, itu menghadapi hari ini ya. Kita lanjutkan ngajinya. Malam ini kita ada di sekularisme, sipilis yang bagian C-nya, yang diharamkan oleh MUI. Ya, MUI mengharamkan tidak salah. Tidak salah dalam arti segala sesuatu memang pasti ada sisi tidak relevan dan keliru, tapi pasti juga ada sisi baiknya. Liberalisme kemarin sesi pertama, kemudian pluralisme kemarin, bagi yang jeli akan melihat di situ ada banyak manfaat, tapi juga di beberapa segi tidak harus begitu. Nah, mungkin yang dilihat oleh MUI itu yang bagian tidak harus begitu itu, sehingga terus difatwakan haram. Kayak katanya Imam Syafi'i itu loh, ro'yi sawab wayah tamilul khoto, wa ro'yukal khoto wayah tamilus sawab. Pendapatku itu benar. Ya pendapatku, karena hasil pikiranku sendiri, ya mesti wae aku benar. Tapi aku sadar bahwa pendapatku itu ya tamilul khoto, mengandung sisi-sisi salahnya juga. Wong aku manusia yang terbatas, yang bisa salah. Warok yukal khoto, pendapatmu menurut aku salah. Makanya saya punya pendapat sendiri. Tapi wayah tamilus sawaf, mungkin ada sisi-sisi benarnya. Oke. Termasuk sekularisme. Sekularisme ini bagi banyak orang akar, khususnya di timur, dia ini akarnya segala jenis kekufuran dan kejauhan orang dari agama. Padahal mungkin kalau kamu sudah belajar, sudah ngerti, oh itu tuh sekularisme, jangan-jangan kita semua ini sekuler. Jangan-jangan yang memfatwakan sekularisme sebenarnya juga sekuler. Ya kan? Oke, nanti kita lihat. Sama kayak liberal atau pluralisme kemarin. Mungkin ada yang membedakan ya, kalau pluralitas saya setuju, tapi kalau pluralisme saya enggak setuju. Tapi kalau kamu pluralitas setuju, terus bilang kita harus saling menghargai, saling mendukung dalam keragaman, dalam pluralitas, ya itu sama aja namanya pluralisme. Karena pluralisme itu ideologi yang menyikapi keragaman dengan cara menghargai semua keragaman itu. Ringkasnya kan itu. Kamu tidak pluralis kalau ingin menghancurkan semua yang beda sama kamu. Intinya kan di situ. Tapi begitu kamu toleran, begitu kamu bisa menerima, bisa mutual understanding, bisa koeksisten, berarti sebenarnya kamu seorang pluralis. Meskipun mungkin kalau ditanya, enggak ngaku.
Liberalis juga begitu kan kemarin. Menjunjung tinggi suara individu-individu, pendapat individu-individu dihargai. Di sisi ini kan mungkin sebagian besar kita sebenarnya orang-orang yang liberal. Imam Syafi'i merasa dirinya benar, Imam Malik merasa dirinya benar. Di luar ring itu sebenarnya disebut pluralis liberalis. Di sisi itu loh ya. Cuma hari ini banyak orang hanya lihat sisi negatifnya. Ya enggak salah, cuma kalau bahasa ilmiahnya namanya reduktif. Harusnya 10 cuma diambil 3. Makanya kamu jangan marah sama MUI. Kalau kamu marah sama MUI itu namanya podo wae makommu karo MUI. Kamu juga reduktif. Yang benar gimana terus, Pak? Kamu bingung dewe akhirnya. Itu enggak boleh gini, enggak boleh. Itulah makanya filsafat itu bukan orang yang sudah menemukan kebenaran, tapi orang yang mencintai kebijaksanaan. Nah, dan untuk bisa bijaksana itu jalannya panjang, tidak bisa dicucuk begitu saja 1 + 1 = 2. Oke, kita mulai dengan sekularisme. Sekularisme adalah anak kandungnya peradaban Barat. Khususnya diawali di era modern. Jadi kalau saya ngomong Barat, ini pengantarnya sedikit. Saya enggak tahu teman-teman ngerti apa enggak tiap hari ngomong Barat, Timur, Barat, Islam, jan-jane Barat iki apa toh? Jawa Barat apa ya masuk Barat? Sumatera Barat apa ya masuk Barat, yang namanya selalu begitu. Kalau di tempat saya orang naik haji itu berangkat ke Barat. Sun Gokong ngambil kitab suci ke Barat. Ya, cuma hari ini kalau ngomong Barat itu sebenarnya sebuah konstruksi peradaban yang isinya itu. Jadi mix antara peradaban Barat itu Yunani kuno dalam aspek filsafat, epistemologi, dan dasar-dasar berpikirnya. Jadi mewarisi Socrates, Plato, Aristoteles, dan kawan-kawan. Cara berpikir idealis, realis, dan yang sejenis itu. Cara mikirnya orang Barat, basis awalnya itu Yunani kuno. Dari sisi akalnya, otaknya. Keimanannya itu variabelnya 2, Yahudi dan Kristen. Barat tidak identik dengan Kristen, tidak identik dengan Yahudi. Tapi peradaban Barat dalam aspek kepercayaan pada yang supranatural, pada ketuhanan, itu coraknya Yahudi dan Kristen dengan segala variabelnya. Terus aspek hukum legal kenegaraannya itu gayanya adalah gaya Roma, bukan AS Roma loh ya. Saya tidak tahu nanti kuat tidak melawan Madrid. Iya, ya apa-apa lah. Tepan lebih. Oke, jadi Roma, dari Roma, ya kekaisaran Romawi itu diambil hukum dan kenegaraannya. Jadi Eropa Barat itu mewarisi Romawi. Jadi kalau Belanda ke Indonesia membawa KUHP, perdata pidana, itu sebenarnya basis awalnya itu hukum tata negara Romawi pada zamannya. Meskipun sebenarnya banyak khazanah lokal yang nuansa hukum dan kenegaraannya juga kuat. Misalnya Majapahit,
Majapahit itu punya kitab undang-undang sendiri yang khas Jawa, khas Nusantara. Cuma enggak dipakai karena kita lama dijajah oleh Belanda. Oke, jadi aspek hukum kenegaraannya Romawi gayanya. Kemudian mentalitasnya itu mix antara Latin, Jerman, Celtic, Nordic. Saya enggak tahu kalian pernah dengar istilah-istilah ini enggak ya. Latin, kalau kamu ngertinya Latin itu kan huruf. Huruf Latin yang nulisnya disambung-sambung itu. Latin itu bahasa kuno. Latin itu kayak kalau di kita Sangsekerta. Sangsekerta itu kan bahasa yang sudah mati tapi turunannya banyak. Misalnya bahasa Urdu, bahasa Jawa, bahasa Palawa itu kan dulu dari Latin. Nah, kalau Barat, Latin itu nanti diwarisi bahasanya yang sudah mati. Diwarisi jadi bahasa Spanyol, bahasa Portugis, bahasa Itali. Itu mewarisi Latin. Jadi wilayah Latin itu. Termasuk kalau kalian dengar Amerika Latin. Amerika Latin itu daerah Amerika Selatan. Kenapa disebut Amerika Latin? Karena dulu dijajah oleh negara-negara yang berbahasa, mewarisi bahasa Latin ini. Dijajah Spanyol, dijajah Portugal, Brasil misalnya. Brasil itu dijajah Portugis. Argentina dijajah Spanyol. Bahasanya akan mirip-mirip mewarisi Latin. Maka disebut Amerika Latin. Jadi itu Latin, kalau Jerman jelas. Kalau Celtic, Celtic biasanya ditulis pakai huruf C, Celtic. Yang suka klub sepak bola mesti kenal dengan Celtic. Iya, Celtic itu sebenarnya awalnya nama suku, nama budaya. Ada orang-orang yang disebut orang-orang Celtic dengan bahasanya sendiri, dengan mode budayanya sendiri. Yang termasuk Celtic itu misalnya Wales, Irlandia, Inggris. Itu masuk Celtic. Kalau Nordic itu sama, sebuah klaster budaya juga. Yang termasuk Nordic itu antara lain Denmark, Islandia, Finlandia. Ah, itu sebenarnya sisanya Eropa itu Latin, Jerman, Celtic, Nordic yang mewariskan jiwa-jiwa independen yang melahirkan liberalisme, progres, sain dan kawan-kawan. Pusatnya kalau awal-awal Renaissance itu kan ada di Italia. Jadi kalau ngomong Barat itu sebenarnya mix empat hal itu. Yahudi Kristen, Yunani kuno, Romawi, sama Latin, Jerman, Celtic, Nordic. Dari situ nanti lahir peradaban namanya peradaban Barat. Jadi Jawa Barat, Sumatera Barat tidak termasuk. Termasuk kalau kamu ngambil kitab suci di Barat. Ya, ngambil kitab suci di Barat maksudnya India. Kalau hitungannya dari Cina. Karena kitab sucinya Cina yang Tao Konghucu itu kan nanti pengaruh Indianya kuat. Hampir semua tradisi spiritual itu lahirnya di India. Bahkan Indonesia ini dulu kan sebenarnya secara geografis sebelum mungkin terjadi pecah pulau-pulau mungkin menyatu dengan Asia, masuk negara bagian dari India. Makanya dulu disebut Hindia Belanda, daerah India yang dijajah oleh Belanda. Oke, ilmu kayak gini ya ketemunya di geografi. Ya. Ya, tapi ya bukan berarti yang filsafat enggak perlu tahu, karena filsafat itu harus ada kakinya. Filsafat itu mungkin dunia abstrak, langit, tapi kakinya kan harus di bumi. Kalau filsafatmu hanya di kepala, itulah yang bikin filsafat susah dipahami. Karena enggak nyambung sama realitas hidupmu. Banyak orang tanya, gimana sih Pak bikin filsafat itu mudah? Caranya gampang, kasih kaki ke bumi. Jangan cuma di langit.
Kalau kamu belajar filsafat itu hanya di buku, terus kamu puyeng menghafalkan teori-teori, gak ada relevansinya sama kehidupanmu, ya setelah baca buku, bukunya ditutup, ya pemahamanmu hilang. Tapi kalau kamu kasih kaki, bahwa dia harus jalan di muka bumi, relevansinya sama hidupmu apa, hubungannya sama kenyataan sehari-hari di mana, itu akan lebih bikin filsafat mudah dipahami. Jadi filsafat itu kan hasil refleksi para filosof terhadap realitasnya sendiri-sendiri. Dan realitas para filosof itu tidak akan jauh beda sama realitasmu. Wong kita ada di bawah matahari yang sama. Maka pahamilah relevansi. Yo, teori macam-macam yang kita kaji tiap malam Kamis itu sebenarnya nyambung saja sama hidupmu. Tinggal kamu nyari tarikan-tarikannya. Oke, jadi itu. Ini peradaban barat yang jadi ibu kandungnya sekularisme. Nah, kayak gimana sih kok bisa melahirkan sekularisme? Yang pertama tadi, misalnya pengaruh Yunani kuno. Yunani kuno dimulai dari Plato, Aristoteles, punya berpikir dualistik. Mungkin kamu juga secara gak sadar punya gaya mikir dualistik. Misalnya, kalau itu kalau di Yunani kuno pembagian matter sama form. Matter itu barangnya, form itu bentuknya. Metalnya ini kaca, bentuknya gelas. Isinya teh. Ya. Jadi itu mikirnya dua. Itu nanti imbasnya kalian menganggap manusia juga dua dimensi, jasmani, rohani. Laki-laki, perempuan juga dua. Meskipun sekarang ada tambahan 4. Jadi lo ya kan, tambahan LGBT. Jadi besok kalau ngisi riwayat hidup itu L strip P strip L lagi, terus strip G, terus P, terus T. Enggak cuma dua sekarang. Jadi metal sama foam itu berarti segala sesuatu dilihat di dua dimensi ini. Dan biasanya terusannya, kalau form itu sifatnya abadi, tidak berubah-ubah. Kalau meter, berubah-ubah. Contohnya, di kepalamu ada ide tentang gelas. Ide tentang gelas ini ajek, tidak berubah-ubah. Yang berubah-ubah apa? Bentuk gelas. Modelnya kayak gini, atau modelnya kayak yang kalian pegang itu kan sama-sama disebut gelas. Padahal jelas beda loh ya, kok kamu sebut gelas? Karena di kepalamu ada ide tentang gelas. Ini dunia idenya Plato. Jadi dunia ide itu sifatnya abadi. Beda sama dunia nyata. Dunia metal, dunia benda. Ini baju, yang kalian pakai juga baju. Sama-sama disebut baju padahal jelas beda bentuknya. Kenapa? Karena di kepala kita ada ide tentang baju. Manusia misalnya, ada yang cakep, ada yang jelek, ada yang setengah jelek. Ya kan? Ayo contohnya ngono. Tapi kan sama-sama disebut manusia. Aku yang menungso, aku ya, wok pada menungso nih, wae kan gitu, kalian selalu gitu. Nah, itu ide tentang manusia itu formnya, meternya ya, yang kita lihat sehari-hari. Dan ini warisannya Yunani kuno. Jadi realitas yang sejati kalau katanya Plato justru yang hakiki itu yang ada di kepala, yang tidak berubah-ubah. Kalau ekspresinya, meternya, barangnya itu pasti berubah-ubah, ganti-ganti. Ada orang cacat misalnya, tapi kan tetap kita sebut manusia. Ada kuda kakinya satu karena mungkin habis kecelakaan, tetap kita sebut manusia kan. Kuda kan sebut manusia kuali. Jadi ada form, ada matter. Ini warisan Yunani. Ya kelihatannya benar sih, simple sih. Kamu menggambarkan dalam hidupmu langsung bisa ditangkap. Cuma jangan salah, ini implikasinya panjang.
Begitu masuk ke dalam agama, imbasnya muncul ada wilayah sakral, ada wilayah profan. Ada yang suci, ada yang duniawi, tidak suci. Jadi begitu berhubungan sama agama, segala sesuatu kan kalian pecah jadi dua ini. Kalau masjid ini sakral, kamu jangan macam-macam di masjid. Kalau kamar kos-kosanmu enggak apa-apa, kamu enggak pakai baju di situ, kamu hanya pakai celana dalam, joget-joget enggak masalah. Tapi kalau di masjid jangan. Kenapa? Masjid kamu anggap sakral, kalau kamar kos-kosanmu enggak. Kalau baju kayak gini, ini baju profan. Tapi kalau baju koko, serban, jubah, itu baju sakral. Ya kan selalu begitu. Meskipun perdebatan bukan itu, bukan Islam, itu Arab. Ya mau gue debat. Tapi kan ada orang yang anggap itu sakral, yang lain anggap itu tidak sakral. Jadi cara berpikir dualistik tadi begitu berhubungan sama agama, sekarang orang mikirnya sakral, tidak sakral, apapun itu. Kamu selalu ngomong, itu urusan agama apa enggak? Ada yang ngomong, ya itu urusan agama. Ada yang bilang, enggak. Makanan, makanan itu ada sisi sakralnya loh. Maka terus ada label haram, label halal. Makanan halal. Sekarang sampai jilbab aja kan, ada jilbab halal, jilbab haram. Ya. Besok juga begitu, mungkin jangan-jangan sampai baju, jaket, celana dalam, besok ada celana dalam halal, celana dalam haram. Nah, itu kenapa? Ada dikotomi sakral sama profan ini loh. Ada yang dianggap urusan dunia, ada yang dianggap ini urusannya akhirat. Nanti ada yang ekstrim, ya semua itu profan, semua urusan dunia hubungannya sama manusia. Ada yang kemudian ekstrim, semuanya sakral, semuanya ciptaannya Allah, segala hal itu bisa dibawa untuk ibadah. Tapi meskipun ekstrim sakral atau ekstrim profan, yang jelas di kepalanya, di otaknya sudah ada pemilahan mana sakral, mana profan. Jadi segala yang di dunia ini dipecah dua. Sama-sama menggerakkan badan, kalau sholat itu sakral, kalau senam itu profan. Oke, lo ya kan? Jadi senam yoga, yoga itu bagi kamu kan profan, tapi bagi orang Hindu dia sakral. Nyanyi mungkin, gitaran bagi kamu profan. Tapi lagu tertentu bagi kamu sakral. Bagi orang Kristen lagu tertentu sakral, bagi kamu profan. Mungkin malah solawatan, bagi yang anggap solawatan dengan lagu itu bid'ah, anggapnya solawatan itu profan, tidak sakral. Tapi bagi kamu yang suka solawatan, solawatan itu sakral. Selalu begitu. Ah, dualisme gaya Yunani, Plato dan kawan-kawan, imbasnya ke agama semacam ini. Terus ngapain sih Pak kalau kita mikir kayak gini? Ternyata ketika kita mikir dengan gaya sakral dan profan, dampaknya juga kadang-kadang tidak bagus. Misalnya kan, akhirnya apa? Yang sakral kita anggap berharga, abadi, sakral itu suci, tidak boleh macam-macam, harus kita jaga benar. Yang profan itu sifatnya duniawi, temporer, urusan kita, manusia. Dan begitu dikasih contoh lagi, ternyata ya, yang sakral spiritual tadi, urusannya berhubungan sama masjid, sama kiai, sama dan lain-lain. Sementara disitu tak kasih contoh kayak tadi, kamar kosmu, sekolahan, puskesmas, pasar, mall, itu kan bagi kamu profan. Bagi kamu ya profan itu nama lainnya sekuler, duniawi, dunia akhirat. Kalau kamu tak tanya masjid sama mall, mana dunia mana akhirat? Oh, kalau masjid itu akhirat Pak, kalau mall itu dunia. Kalau tank top itu dunia, kalau jilbab itu akhirat. Kalau sarung itu akhirat, kalau jin itu dunia, kan gitu mikirnya terusan.
Itu kalau model itu sih enak, tapi kalau terus puskesmas itu dunia, ya kan? Kalau alternatif rukiah itu akhirat. Oh, tadi ngono akhirnya. Jadi yang musir jin sambil ngotong, wow, itu akhirat. Cuma kalau suntik, kemudian minum obat, itu dunia, puskesmas. Nah, itu dampaknya nanti ke situ. Kalau kalian punya gaya mikir semacam itu, sadar atau tidak sadar, sebenarnya kamu sudah sekuler. Jadi makanya tadi tak bilang, jangan-jangan kita sebenarnya sekuler, cuma selama ini tidak ngerti aja. Kamu kan definisinya orang yang misah urusan negara sama urusan agama, itu namanya sekuler. Misah urusan dunia sama urusan agama. Lu hampir semua ya sekarang. Wong MUI-nya aja bikin sertifikasi halal. Itu kan berarti milah-milah. Yang urusan hubungannya sama akhirat disertifikasi, yang enggak ya enggak. Justru kalau memang enggak mau sekuler, ya semua harus disertifikasi. Enggak cuma jilbab, ya memang semuanya. Mungkin tukang cukur, mungkin urusan kabeh, tukang sate, angkringan, itu harus disertifikasi oleh MUI. Kalau enggak, ada yang disertifikasi, ada yang enggak. Berarti ada yang duniawi, ada yang ukhrawi. Nah, berarti angkringan, kalau kamu mau ngangkring, coba dilihat di nasi kucingnya itu ada stempel halalnya enggak. Kalau enggak ada, jangan dimakan. Itu berarti sertifikasi halal. Enggak ada, jangan-jangan ada campuran apa. Kan gitu sekarang orang mikirnya. Kamu beli mie ayam atau beli apa itu kan, kalau beli sate juga dilihat di situ ada sertifikasi halal enggak, ada izin POM, ada izin Depkes apa enggak, kan gitu harusnya. Nah, itu cara mikir akarnya sebenarnya di sini nanti. Kenapa kemudian lahir namanya sekularisme? Ya mungkin kamu enggak gitu Pak, sekuler itu Pak. Makanya tadi tak bilang, ternyata dalam memahami pun kita sebenarnya sering milih-milih bagian yang cocok sama versi kita. Padahal akarnya sebenarnya di sini. Jangan-jangan yang memfatwakan anti sekuler itu dia juga sekuler. Sama kayak yang anti kapitalis sebenarnya ya kapitalis pol. Misalnya ono demo anti kapitalisme dibayar satu orang 50.000 ya padha wae. Jadi akar kenapa kemudian lahir sekularisme di sini. Oke, akarnya ini. Dari sisi sejarah, dari sisi kata-kata, sekuler itu bahasa Latin saeculum, artinya duniawi. Jadi ya saeculum itu dimensi ruang berarti duniawi, dimensi waktu berarti sekarang, dunia sekarang. Jadi konotasinya itu. Ya yes, pokoknya persis kayak kamu ketika memilah, ini urusan dunia, ini urusan akhirat. Terus kita terusan, kalau ini definisi di mana-mana ada. Nah, akarnya itu, orang pertama yang memakai istilah sekularisme itu penulis dari Inggris, namanya Jakob Holyoake. Jos Jakob Holyoake, abad 19. Jadi dialah orang pertama yang ngomong sekularisme menggunakan istilah sekuler. Cuma istilah ini oleh Holyoake dipakai dalam konteks ngomong tentang kebebasan berpikir. Jadi konteksnya ini awalnya ngomong kebebasan berpikir. Jadi orang ternyata tidak bisa bebas mikir, apa-apa disetir oleh agama, disetir oleh gereja pada zaman itu di Eropa. Karena padahal bebas mikir itu penting untuk kemajuan peradaban. Maka sudahlah,
kita ambil sikap sekuler aja deh. Yang sakral-sakral bedakan sama yang tidak sakral. Masa semua diurusi gereja? Zaman itu kan yang disebut era gelapnya barat ketika Islam jaya, itu kan gereja dominan luar biasa. Dan pencerahan awal di barat itu kan sebagian besar reaksi memberontak terhadap dominasi gereja. A sampai Z kehidupan diatur oleh gereja. Mungkin saya pernah cerita ya, di daerah Celtic tadi, di abad-abad ketika gereja dominan, bahkan ada hak bagi para pendeta, kalau diterjemahkan hak ini artinya adalah hak atas paha. Jadi hak atas paha itu kalau ada manten baru, pendetanya boleh ngetes manten wanita semalam. Jadi diuji dulu oleh pendetanya. Jadi kalau ya kalau paginya akad terus malamnya pendetanya sudah dites dulu. Nah, kalau memang hasilnya sip, paginya pulang sip, ternyata lanjutkan kan gitu. Ya itu terjemahannya hak atas. Ya meskipun enggak selalu dipakai tapi boleh. Itu daerah saya. Kalian mungkin masih ingat kalau nonton film Braveheart. Lama ya film kuno. Mel Gibson. Saya enggak tahu kalian nontonnya film apa. Boy mungkin ya. Enggak Upin dan Ipin. Oke. Sore-sore ono sing iseng ngirim apa WA itu. Wah, mohon maaf sekali, ndak enak sebenarnya saya ngomong. Sejak lama saya pendem aja, pokok intine ngono saya gimana ya ngomongnya, akhirnya terakhirnya cuma sopo ya Bapak Ipin-Ipin itu. Iya. Saya ndak tahu itu ketoke nyebar berkali-kali, tapi begitu datang di grup yang lain muncul lagi. Jadi ndak bisa ketawa lagi kalau sudah grup selanjutnya. Wis tahu. Oke, nah ini kan membelenggu gereja itu. Dari konteks itu terus orang ingin membebaskan diri. Mau bilang agama tidak penting, tidak berani. Ya agama ya penting. Cuma agama yang kayaknya kayak gini enggak deh. Terus agama ngurusi yang akhirat-akhirat aja deh. Agama ngurusi yang bagian-bagian malaikat, surga, neraka, jin, kesurupan, itulah. Yang dunia mikir dunia aja deh. Kita pikirkan dunia secara bebas. Kita bikin maju, kita bikin progres dunia kita. Dari situ nanti muncul istilah saikulum. Kita duniakan dunia kita. Nah, itu duniawi. Oke. Jadi itu awalnya dari kebebasan berpikir. Kemarin akarnya berarti liberalisme. Oke, jadi ya biar aja ada agama. Agama urusannya agama. Nanti kan ini didukung antara lain oleh filsafatnya Immanuel Kant. Bagi Immanuel Kant, itu agama adalah sesuatu yang tidak akan bisa dijangkau oleh akal. Susah sekali menangkap entitas-entitas spiritual agama pakai akal. Kayak kemarin kamu bahas Tuhan itu kan bingung luar biasa, nyari dalil ke utara, ke selatan, ke atas, ke bawah, untuk memutuskan Tuhan ada aja selalu ada argumen kontradiksinya. Membuktikan Tuhan adalah sebab yang pertama juga rentetan logisnya banyak cacatnya. Coba diulang lagi yang kemarin. Ya, memang katanya Immanuel kan tidak nyampe akal itu untuk memahami agama. Oleh karena itu katanya Immanuel kan, ya sudahlah kalau kamu mau beragama, ya berarti dia wilayah tersendiri. Filsafat dan akal wilayah tersendiri. Kasih ruang dalam dirimu untuk agama. Nah, untuk urusan dunia, ya urusan dunia, bukan agama. Kita pakai logika dunia. Kalau agama, ya logika agama. Mungkin logika agama itu sebenarnya percaya saja, pasrah, jangan difikir, apalagi dibantah. Kalau agama kan itu. Kalau kamu berani membantah agama, ya kamu bisa dimarahi orang banyak.
Agama kan sesuatu yang dianggap paten, baku, gak bisa diotak-atik. Diterima begitu saja. Nah, itu agama. Kalau kamu mencoba improvisasi, ya kamu tanggung resikonya sendiri. Kayak sekarang di Jombang ada yang ngaku Nabi Isa. Dapat wahyu waktu sholat tahajud. Nah, loh itu kan itu khas namanya jari. Ya, dia ngaku Isa dengan gelar Habibullah. Jadi sahabatnya ditambah satu, satu anna Muhammad Rasulullah, wa satu anna Isa Habibullah. Wah, itu kan lumayan dia jadi terkenal. Ya urusan tobat kan nanti MUI datang tobat kan beres, nggak masalah. Tapi terkenal, bisa masuk TV, masuk koran, masuk Google. Kamu yang IP-nya 4 aja kan nggak mungkin masuk TV. Masuk. Tapi cukup mengaku bahwa kamu Nabi Isa, masuklah kamu di TV, masuklah kamu di. Oke, agama urusannya baku. Sementara yang dunia silahkan dipikir. Kita bebas merancang kemajuan sendiri tanpa harus diatur-atur oleh agama. Di situ nanti wacana sekularisme muncul. Jadi ada akar sejarahnya. Terus, nah dalam perkembangannya nanti sangat terkenal istilah state secularism. Yaitu yang ini yang definisi paling populer, memisahkan. Kalau tadi kan dunia, dalam prakteknya kemudian biasanya jadi state secularism, memisahkan urusan negara dengan urusan gereja. Kalau dulu, kalau di Indonesia ya dengan urusan agama, agama dan pemerintah itu dipisah. Pemerintah jangan ngurusi agama. Agama itu urusan masing-masing orang, masing-masing kelompok orang. Pemerintah hanya cukup menjaga agar masing-masing kelompok orang ini mengekspresikan agamanya sendiri-sendiri tanpa dipaksa dan tidak benturan. Itu aja tugasnya pemerintah sehubungan dengan agama. Di luar itu terserah mereka. Itu namanya state secularism. Oke, hukum negara ya jangan pakai hukum kitab suci. Jadi hukum negara ya dirancang sendiri oleh negara. Itu namanya state secularism. Karena kita tidak ngurusi dunia spiritual, kita ngurusi dunia konkret yang punya logik sendiri. Nah itu cara berpikirnya kelompok sekularisme. Logika agama tidak selalu nyambung dengan logika negara. Masing-masing punya modus berpikir sendiri. Kitab suci punya basis berpikir sendiri. Negara juga punya basis berpikir sendiri. Biarkan masing-masing jalan sesuai hitohnya. Negara cukup jadi pengawas biar antar variabel agama ini enggak tabrakan. Yang NU jalanlah secara gaya NU, yang Muhammadiyah gaya Muhammadiyah, yang Kristen gaya Kristen, yang Hindu gaya Hindu. Negara cuma jaga-jaga jangan sampai tabrakan. Makanya nanti diawali dari sekuler ini, nanti ujungnya biasanya ketemunya demokrasi. Melindungi semua suara, termasuk suara yang minoritas, suara-suara yang kecil. Ya kalau konteks Indonesia ya termasuk mungkin Ahmadiyah lah, kalau di Islam Syiah lah, apalah yang kecil. Itu konsekuensi dari state secularism. Negara melindungi ekspresi keberagamaan rakyatnya tanpa dia harus terlibat secara langsung dengan agama tertentu. Jadi ngambil jarak. Ini definisi inilah yang sering dipakai bagi mereka yang nantinya mengharamkan sekularisme, khususnya dalam Islam. Karena
di kalangan umat Islam, agama itu ya din, ya daulah. Yang ngurusi akhirat juga ngurusi negara. Apa cuma Islam yang begini? Ya tidak. Di kalangan Kristen pun banyak kelompok-kelompok yang tidak setuju sekularisme dalam aspek ini. State secularism, negara yang tidak boleh ikut campur terhadap urusan agama. Ya, ini tak ambil dari bukunya Ahmad Kuru. Kuru bukan orang Jawa loh ya. Nanti mau anggap Ahmad Kuru orang Jawa artinya urus. Jadi kalau kalian ingin ngerti kayak gimana sih negara-negara itu kalau dihubungkan dengan agama, itu ada banyak gaya. Hitungannya dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 gaya. Ada religious state. Religious state itu ya negara agama. Kuru mencontohkannya ya negara agama itu jelas Iran nomor 1, Saudi Arabia, dan kalau Kristen ya Vatikan. Itu namanya religious state, negara agama. Jadi undang-undang dasar operasional, undang-undang dasarnya, konstitusinya itu agama. Namanya religious state. Terus ada state who establish religion. Negara yang berdiri tegak di atas agama mapan tertentu. Jadi ndak murni negara agama, tapi di situ agama mapan, state which establish religion. Yo, Inggris, Denmark, Yunani misalnya, dengan misalnya dengan Kristennya, itu kan mapan di sana. Mungkin karena mayoritasnya. Jadi state which establish religion, agama di situ bebas mau ngapain aja dan dilindungi oleh negara. Yang ketiga ada pasif sekularisme, contohnya Amerika. Di bukunya Kuru itu yang dibahas memang tiga negara, Amerika, Perancis, dan Turki. Pasif sekularisme itu negara yang pasif sekuler, tapi pasif itu tidak mau ikut campur dengan kayak tadi ekspresi keagamaan warganya. Monggo lah, mau pakai jilbab ya monggo, tidak pakai jilbab ya urusanmu. Negara tidak ngopeni apa-apa. Negaranya pasif kalau sudah berhubungan dengan agama. Kamu mau meyakini apa aja silahkan. Apakah kamu Ahmadiyah, Syiah, Lia Aminuddin, Anan Krishna, wis monggo lah urusanmu itu. Nah itu negaranya namanya pasif, dan negara memang sama sekali enggak ngopeni agama. Jadi pasif sekularisme. Terus di bawah itu ada secular state, negara sekuler. Enggak tak tulis di situ, mungkin gambarannya agak mirip Indonesia. Jadi formalnya agama melindungi semua, apa kayak pasal 29 yang dosa, saya enggak tahu sekarang pasalnya jadi berapa ya. Negara melindungi agama dan keberagamaan. Tapi dalam prakteknya kadang-kadang negara intervensi, ikut main, itu sekuler. Tengah-tengah ada yang agresif. Agresif namanya assertive secularism.
Contohnya Turki sama Perancis. Kenapa disebut asertif? Ya kayak Perancis misalnya. Meskipun saya tidak tahu sekarang apa masih begitu. Kalau ada siswi atau mahasiswi pakai jilbab ke kampus, dilarang. Kenapa? Itu simbol agama. Simbol agama itu urusan privat, bukan urusan publik. Kalau masuk ke ranah publik, ya ikuti aturan publik. Maka kalau sekolah ya jangan pakai jilbab. Sekolah itu urusan bareng-bareng. Itu simbol keagamaan. Nanti kalau ada yang pakai jilbab, nanti ada yang pakai cadar, jangan-jangan ada yang pakai baju biksu, jangan-jangan ada yang pakai. Cara mikirnya begitu. Maka negara intervensi. Jangan deh, jangan begitu. Jangan-jangan nanti ada yang agama suku terus ke sekolah enggak pakai baju. Kacau, misalnya. Cara mikirnya begitu. Itu simbol etnik, simbol agama tertentu. Jangan masuk ke ruang publik, itu urusan privat. Dan negara aktif melarangi semacam ini. Apa melarangi itu? Ya pokoknya bikin aturan untuk ngelarang. Turki awal-awal modern ketika dipegang oleh Kemal Atatürk itu kan juga begitu. Bahkan Adan pun, karena Adan ada hubungannya dengan wilayah publik, pakai mikrofon, sempat Adan itu pakai bahasa Turki, tidak pakai bahasa Arab. Awal-awal sekuler. Kalau sekarang Erdogan saya tidak tahu. Ya banyak yang muji-muji, cuma sementara kita wait and see aja. Tidak usah capek-capek bahas Erdogan, kamu bahas Jokowi aja masih bingung. Jadi asertif sekularisme. Jadi negara, dia punya, negara ini punya ideologi sekuler. Jadi agama itu urusan privat. Maka di ruang publik jangan bawa-bawa identitas agama. Dan negara dengan aktif ngelarang ini. Oh itu agama, jangan pakai cadar, ini ruang publik. Mau pakai cadar ya di kelompokmu, tidak di ruang publik. Beda sama yang pasif sekularisme tadi. Kalau pasif sekularisme itu ya sakarepmu lah, kamu mau pakai cadar, mau enggak pakai cadar, enggak pakai baju, hanya pakai bikini, pakai celana dalam sama BH aja keluar, urusanmu. Itu negaranya pasif. Tapi kalau yang aktif, assertive sekularisme, itu negaranya ikut ngatur. Jangan sampai identitas lokal, identitas etnik, agama tertentu masuk ke ruang publik. Karena ini identitas nasional, jadi bukan lokal lagi. Kalau begitu masuk ke ruang publik, nah, itu contohnya kalau di bukunya guru itu Turki sama Perancis. Ada juga negara-negara tertentu yang anti-religious state, anti agama. Di buku itu dicontohkan antara lain Cina, Korea Utara sama Kuba. Fidel Castro. Ya kamu baca sendiri gimana sejarahnya Cina, sejarahnya Korea Utara sama sejarahnya Kuba. Ya kamu bacalah, nanti kalau tak jelaskan panjang. Ya sekali-sekali baca sendiri. Kalau Cina paling enggak kamu sudah kenal Jet Li, Jackie Chan. Iya. Kalau Korea kamu enggak kenal, kalau Korea Utara enggak banyak. Kamu lebih banyak kenal Korea Selatan. Drama Korea itu tuh sama K-pop itu. Tapi Korea Utara lebih menarik untuk dikaji sebenarnya. Kalau Korea Selatan itu bagi saya podo wae karo Singapura, Amerika, enggak jauh. Tapi yang unik khas itu Korea Utara. Kalau Kuba, ya yang muncul di kepala kita kan Fidel Castro, cerutu, mungkin narkoba dan yang sejenis itu. Oke. Itu secara formal negaranya disebut anti-religious. Jadi ya kalau yang Indonesia ya, kalau di narasinya mungkin bagi saya agak dekat sama yang tengah itu, secular state. Nggak jelas, kadang-kadang pasif, kadang-kadang aktif. Maunya hak asasi dijamin, tapi kok negara kadang-kadang sibuk ngopeni yang sudah jadi haknya orang, melarang-larang, menyuruh-nyuruh. Nah itu kadang-kadang campur baur, enggak jelas. Hasilnya ya warga negaranya juga enggak jelas. Ya negara ini orang jelas, memangnya rakyatnya bisa jadi jelas. Kayak diskusi LGBT itu kan kamu
puyeng. Iki urusannya mau diapain sih? Negara disuruh bikin undang-undang, negara ngelarang-ngelarang apa? Biar aja diskusi urusan sendiri-sendiri apa? Kan kamu enggak jelas itu. Ujung pangkalnya kira-kira akhirnya mau diapain sih isu LGBT itu? Sampai detik ini kan kamu masih bingung. Ya karena memang kita enggak jelas sejak dulu. Oke. Ya kapan-kapan lah kita bahas filsafat Indonesia ya. Filsafat Indonesia pun ya sebanyak apa ada filsafat Indonesia itu. Oke, terus negatifnya kalian sudah ngerti bagaimana sekularisme itu dalam bentuk ekstrim kadang-kadang meminggirkan agama. Maka saya sebut di sini positifnya. Jangan salah, modernisme barat yang memuncak, yang sekarang menguasai peradaban manusia, itu diawali dari gaya hidup dan gaya berpikir sekuler. Ya meskipun kamu gak harus setuju 100%. Apa sih kelebihannya peradaban yang sekuler itu? Yang pertama, menghargai hak individu dan minoritas. Ketika agama terlibat, itu biasanya yang menang mayoritas. Enggak cuma antar agama, intern agama pun yang menang mayoritas. Kalau tidak dipisah, mana urusan profesional, mana urusan agama, ya tafsirnya minoritas yang akan mendominasi, tafsirnya mayoritas, dan minoritasnya terpinggirkan. Di antara keuntungannya, agama dipisah sama negara, itu penghargaan hak. Yang minoritas juga boleh ngomong, boleh tampil, boleh eksis. Ya, contoh kasus banyak kayak di Indonesia ini kan, kita Sunni maka kita menang. Yang minoritas itu kan bahkan kita larang untuk eksis saja gak boleh. Menjalankan kepercayaannya sendiri gak boleh. Disuruh ngaku, ngakulah bukan Islam kan gitu kita. Itu merusak Ahmadiyah misalnya, kita paksa dia kalau memang mau kayak gitu ajarannya, ngakulah bukan Islam. Itu semacam gak boleh eksis. Terus yang kedua, kesejahteraan, kemudian ketentraman, kesetaraan itu untuk semua masyarakat. Orang setara semua, punya hak untuk sejahtera, punya hak untuk aman, punya hak untuk dilindungi semuanya. Nah, itu ideal yang kedua. Karena konstitusi negara disusun tidak berdasarkan ajaran agama tertentu. Yang ketiga, karena setiap individu dihargai, ya setiap orang bebas mewujudkan cita-cita masing-masing. Pengin jadi apa terserah, tidak ada halangan. Pengin jadi kiai boleh, jadi pendeta boleh, jadi biksu boleh, monggo. Urusanmu masing-masing. Cita-cita. Bagi yang punya cita-cita. Saya tidak tahu kalian punya cita-cita apa enggak. Oke, cita-cita saya simpel aja Pak. Gimana caranya klub sepak bola favoritku juara. Kan gitu kan, sekarang targetmu kan target dekat aja, enggak target jauh-jauh. Lulus cepat, kemudian dapat kerjaan, apa saja boleh asal gajinya besar. Kemudian, kan itu, jangan-jangan itu isi pikiranmu. Terus kawin, syukur-syukur dapat yang cakep, enggak dapat ya asal mau, enggak apa-apa. Ya berarti gak mau kan gitu mikirnya, gak jauh-jauh. Terus punya anak, ya mikir anak Pak, masa depan. Dan anakmu nanti cara mikirnya bodoh, mewarisi dari bapak. Mewarisi dari bapak, ya biar meneh mikirnya kan gitu. Kuliah yang kira-kira jurusan bisa banyak lowongan kerjanya, yang prospeknya bagus. Terus dapat kerjaan, terserah bagian mana, yang penting gajinya besar.
terus nikah, punya anak, mikir anaknya lagi. Nah, tadi Indonesia itu tidak maju-maju karena wong mikirnya cuma gimana caranya anaknya bahagia. Cara aku tidak bahagia tidak apa-apa, nanti anaknya juga mikirnya gitu. Aku tidak bahagia tidak apa-apa, anakku yang bahagia. Anaknya lagi juga gitu, ah, aku tidak bahagia tidak apa-apa, yang penting anakku bahagia. Akhirnya 7 turunan tidak ada yang bahagia. Semua ingin membahagiakan anaknya sendiri-sendiri. Ya itu logikanya bulat itu. Jadi ya harus refleksi dewe-dewe untuk merancang masa depannya. Dan yang terakhir, sekularisme jelas meruntuhkan model kasta, sekte, kelas. Tidak ada kelompok buruh, kelompok juragan. Tidak ada elit intelektual, elit awam. Tidak ada, semuanya sama, egaliter. Di negara yang profesional hanya beda fungsi, bukan beda status. Saya sama kamu itu levelnya sama, hanya perannya beda, fungsinya beda. Dan memang kalau fungsinya sama ya malah enggak jalan. Kalau semuanya juragan ya pening juga. Kalau semuanya buruh apa ya bisa jalan. Kalau semuanya manajer, staffnya sopo. Kalau semuanya menteri ya, kalau semuanya gubernur ya, atau semuanya presiden ya, enggak mungkin jalan. Semuanya rakyat juga enggak jalan, jadinya anarkis. Kalau semuanya presiden ya nanti jadi diktator. Jadi ya wis, egaliter, hanya beda fungsi. Jokowi dan kamu itu enggak beda sebenarnya, cuma beda fungsi dan beda nasib. Layo kan, fungsi itu kan berawal dari nasib. Diawali dari nasib, ada yang nasibnya baik, ada yang nasibnya jelek. Oke. Nah, kenapa sih kok muncul yang kayak tadi? Tadi sudah tak jelasin sedikit. Yang pertama jelas, hegemoni agama atas rasio dalam sejarah pemikiran Barat. Itu jelas, termasuk tadi ada hak atas paha tadi dari para pendeta. Sekarang sudah enggak ada, tapi dulu ada. Kalau sekarang ada, kamu pindah jadi pendeta aja. Seru loh itu, kamu bisa punya hak atas paha. Pendeta enggak boleh kawin, enggak masalah. Yang penting kan tiap kali ada pasangan nikah, kan kamu bisa ngetes. Oke. Jadi, konflik yang enggak selesai-selesai, orang jadi jemu. Meskipun tetap merasa ya agama penting sih, tapi masa segitunya. Dari situ terus agama dan gereja dipisah. Kelanjutannya terjadi namanya saintisme. Saintisme itu dewanya sekarang bukan lagi agama. Puncak orientasinya bukan lagi akhirat, tapi sains, ilmu pengetahuan. Itu namanya saintisme. Setelah kecewa sama agama, ternyata harapan-harapannya bisa dipenuhi oleh sains. Sains bisa menjawab banyak hal yang selama ini oleh agama dijawab secara abstrak dan supernatural. Sains bisa menunjukkan sekarang. Dulu Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit kusta. Ah, sekarang sudah ketahuan, tidak harus Nabi. Untuk bisa menyembuhkan kusta, tidak harus nunggu mukjizat. Sekarang semua bisa. Jadi saintisme itu sains yang mengganti jawaban-jawaban supranatural. Kalau dalam kasus Yunani ya, dari mitos-mitos agama menuju logos-logosnya sains. Sains lebih tegas jawabnya dibandingkan agama. Yang keempat, reaksi terhadap itu sebuah modus bernegara namanya kaisaropapisme. Kaisaropapisme itu kayak di Jawa, Sayyidin Tanotogomo Khalifatullah Tanah Jawa. Jadi raja sekaligus ulama, pemimpin politik sekaligus pemimpin agama. Ini di Barat itu dianggap gak rasional, gak masuk akal. Orang ya harus profesional lah. Kiai
apa gubernur, kiai apa DPR, harus jelas. Jangan digabung-gabung. Jadi politik jangan ngerusui agama, urusannya sendiri-sendiri. Atau sebaliknya, agama jangan ngerusui politik. Ketika orang mengkritik, kan banyak orang kritik agama dan negara, kenapa kok dipisah? Islam itu kan semuanya. Dan orang takut kayak berpolitik gitu loh. Kiai berpolitik itu yang ditakuti kiainya yang rusak atau negaranya yang rusak. Kadang-kadang kan orang takut kalau kiai berpolitik, yang ditakuti kekiaiannya hilang, keulamaannya hilang. Tapi bisa juga kalau kiai berpolitik, yang ditakuti bukan keulamaannya hilang, negaranya yang rusak. Dia gak ngerti tata negara. Jadi jawabannya bisa dua. Bisa kaisaropapisme, bisa yang kedua, birokrasi. Jadi kalau tadi pemimpin politik yang masuk ke wilayah agama, kalau birokrasi itu pemimpin agama yang masuk ke wilayah politik. Jadi harusnya jadi ulama, dia main politik, itu namanya birokrasi. Jadi para ulama yang bikin undang-undang, wah itu susah. Bukan makomnya. Ulama ya ngopeni umat, mungkin ngopeni akhlak dalam kajian sekuler ini. Jadi baik kaisaropapisme maupun birokrasi itu masalah. Masalahnya apa? Tidak profesional. Tidak jelas kok iki kiai apa gubernur. Kalau kamu ngomong itu karena konstitusi apa jangan-jangan dapat wahyu dari Allah, dapat ilham dari Allah. Itu kan susah kita menyikapinya. Kemarin sama kiai kita cium tangan, apa aja yang dia bilang kita ikuti. Begitu kiainya jadi gubernur apa jadi bupati, kamu kan serba salah. Mau dibantah wong kiai, gak dibantah ki bupati sekarang. Kok keputusannya gak enak gitu kan, jadi serba salah. Nah itu birokrasi, pemimpin agama yang masuk ke wilayah politik. Sebaliknya juga begitu, pemimpin politik yang masuk ke wilayah agama. Ya gubernur-gubernur aja, bupati-bupati aja, gak harus jadi ustad. Yang ustad biar ustad Maulana sama Mama Dede. Nggak usah gubernurnya, bupatinya, wali kotanya, terus pakai serban, pakai jubah, terus ikut-ikutan tausiah. Jadi itu namanya kaisaropapisme. Dan ini dikritik. Kalau dikritik ada cerita Yesus yang, jadi Yesus ini pernah marah luar biasa karena di depanku, ya toh, kalau Yahudi itu sinagog. Di depan sinagog itu banyak orang dagang. Waktunya orang ibadah dimanfaatkan untuk dagang di situ. Itu kan terus Yesus marah, jadi mejanya dibalik semua. Oh, kalau waktunya di sinagog ya urusan agama lah, jangan dagang, urusan dunia nanti. Dunia ya dunia. Ya kayak di Al-Quran kan begitu. Kalau ada panggilan ilayaumil jum'ah, ya tinggalin dunianya. Sekarang urusan akhirat, jangan dicampur-campur. Jangan ceramah tausiah sambil jualan kaset, sambil jualan buku, kan ada yang kayak gitu. Saya pernah itu, ada dai perempuan sambil tausiah, yang saya omongkan ini sudah ada di kaset ini. Bapak ibu yang mau beli nanti setelah saya ceramah aja ya. Jadi itu dagang mau ngasih tausiah. Itu kalau ada Yesus dimarahi mesti. Ya kan? Ya untungnya Yesus sudah tidak ada. Jadi birokrasi, pemimpin agama yang masuk ke wilayah politik. Background inilah nanti yang melahirkan sekularisme. Oke, terus. Nah, sebelum sekularisme ada proses menuju ke sana, namanya sekularisasi. Bedakan
harus dibedakan. Kenapa? Kadang-kadang sekularisasi tapi ujungnya bukan sekularisme. Jadi proses sekularisasi itu proses nama lain, kalau mungkin kamu mau pakai nama lain, modernisasi atau rasionalisasi. Kenapa agama dipisah dari negara, dari dunia? Biar orang mikir sendiri. Itu kan namanya narasionalisasi, tidak terikat oleh agama. Jadi ada proses merasional, proses memodern. Apa mungkin Pak diambil prosesnya aja, ujungnya tidak sekularisme? Bisa. Yang bilang bisa ini, kalau di Indonesia dulu adalah Nurholis Majid, almarhum. Jadi proses perubahan masyarakat dari kehidupan yang total dengan nilai-nilai agama menuju kehidupan yang rasional. Modernisasi dan rasionalisasi. Jadi gambarannya gini, kalau Nurholis menggambarkan, jadi semakin pinter orang, semakin dia sebenarnya bisa bertauhid, semakin tidak terikat oleh institusi agama, semakin tidak mudah dibodohi. Itu kalau di Al-Quran dia pakai teori namanya tashir. Tashir itu menaklukkan, menundukkan, agar orang bisa menundukkan alam semesta. Dia harus pinter. Dan ketika dia bisa menundukkan alam semesta, tauhidnya bisa memuncak. Kalau orang tidak paham tentang pohon, khawatir misalnya kerubuhan pohon, apa khawatir kena kualat danyangnya pohon, terus akhirnya dia akan nyembah pohon. Tapi begitu dia pinter, ngerti teknologi perkayuan, teknologi kehutanan, teknologi pohon, dia bisa menaklukkan pohon. Maka dia tidak butuh nyembah pohon. Orang dulu tidak ngerti gimana caranya menaklukkan laut, tidak ngerti teknologi kapal seperti sekarang, ngerti ini gedek sama perahu kecil, kalau ada ombak besar habis. Maka sebelum berlayar dia ngirim sajen ke Nyai Roro Kidul yang punya laut. Nah, semakin orang pinter, semakin dia bisa menaklukkan laut, punya teknologi kapal, punya teknologi, maka dia bisa tashir. Jadi rasionalisasi, modernitas itu ketika dia bisa tashir, dia tidak terikat lagi oleh segala hal. Dan satu-satunya yang bisa mengikat dia, sisanya hanya tinggal Allah. Nah, itu teorinya Nurholis Majid. Sekularisasi, tapi ujungnya tidak harus sekularisme. Meskipun banyak disalahpahami orang. Dan Nurholis dianggap mbahnya sekularisme di Indonesia. Oke, jadi sekularisasi berarti proses menuju sekuler. Menuju sekularisme. Nanti kita lihat. Nah, prosesnya kayak gimana sih? Ada proses yang parsial, ada proses yang komplit. Parsial itu ya agama ngurusi agama, negara ngurusi negara. Kayak tadi itu sebenarnya parsial. Ada yang komplit. Yang komplit itu bukan agama dan negara, tapi privat dan publik. Jadi semua nilai itu tinggal dicek apakah itu privat dan publik. Tidak cuma agama, apapun itu yang urusan sendiri-sendiri, ya biar diurusi sendiri. Apakah saya mau seks bebas, apa aku arep LGBT, aku arep urusanku. Yang tidak boleh apa? Ketika nabrak urusan publik, publik ada normanya sendiri. Jadi tidak sekedar agama dan negara, tapi sekarang privat dan publik. Itu berarti sudah complete secularization. Sekularisasi yang complete. Terus, saya agak cepat ya.
prosesnya coba diidentifikasi seperti apa sih kemudian ketika sekularisme lahir. Jadi biasanya bibit sekularisme itu muncul ketika masyarakat semakin pinter. Masyarakat geser dari budaya oral ke budaya tulis. Jadi budaya oral itu ilmu ditransmisikan lewat kata-kata, riwayat-riwayat. Ini budayanya budaya oral. Yang ngerti pengetahuan ya yang meriwayatkan. Kalau di pesantren biasanya yang dikasih ijazah. Yang gak dikasih ijazah oleh kiainya, dia gak berhak atas pengetahuan. Tapi begitu budaya ini berubah jadi budaya tulis, itu mulai rasionalitas pasti muncul. Ya kayak sekarang, dulu mungkin kitab kuning kamu ketemunya yang di pesantren-pesantren, dan ngertinya terbatas paling takrib, fathul mu'in, kemudian apalagi nahwul wadih, jurumiyah, imriti, sebatas itu. Tapi sekarang kamu punya maktabah samilah. Oh itu di laptopmu ada ribuan kitab kuning jadi satu, meskipun gak pernah kamu buka. Pokoknya sukses ngintal sudah seneng. Nggak tahu bukanya kapan. Jadi ini kan semakin mudah. Kamu butuh apa aja pengetahuan, simple, gampang, tinggal buka. Jadi orang pinter itu banyak dan tersebar. Nggak kayak ketika tradisi oral. Kayak di desa zaman dulu misalnya, yang ngerti ilmu agama ya paling Pak Mudin, Pak Kaum, Pak Kiainya. Nanti yang melanjutkan hanya murid paling dekat dengan kiai. Sisanya ya ilmunya levelnya segitu-gitu aja. Terus begitu. Jadi perkembangan pengetahuan tidak masif. Tapi begitu kayak hari ini, tradisi oral diganti tradisi tulis. Meskipun bukan ustadzmu, bukan gurumu, kamu baca bukunya, kamu ngerti pengetahuannya. Maka perkembangan pengetahuan semakin masif, orang semakin susah untuk diikat dengan dogma-dogma lokal. Dulu misalnya, kamu ngerti Islam itu kan versi, mungkin yang NU ya, versi NU yang zaman dulu, bahkan versi NU gaya bapakmu atau gaya desamu saja. Itulah bagi kamu agama Islam yang paling benar dulu kan. Tapi begitu kamu masuk Jogja, kamu ketemu banyak sekali variasi. Keberagamaanmu pasti semakin rasional. Oke. Ya contohnya banyak. Kamu kecil diajari bapakmu baca doa, sholat, kemudian apapun itu kan. Itu kan versi dan kamu anggap paling benar. Tapi begitu kamu kuliah hari ini, lu ada yang versi gitu, ada yang versi gini, ada yang versi beda lagi kan. Takbiratul ihram ada yang tangannya sampai telinga. Dulu kamu diajari bapakmu sampai pundak. Sekarang ada yang sampai telinga. Ada yang gak pakai gini, diem aja. Ada yang macam-macam. Ada yang di atas udel, ada yang di atas kanan bagi kanan. Kanan ada yang di bawah udel, macam-macam. Dan semuanya kamu ngerti, oh benar kabeh, masing-masing punya dalil. Ternyata dalil pastinya gak ada. Versi-versi, ya kan? Ada yang kalau sholat nginjek kaki sebelahnya. Ada tuh? Iya. Seru loh itu. Ya untung sholat itu sepatu dan sandalnya dilepas. Coba pakai sepatu boot. Nanti injek-injekan bisa tawuran gara-gara diinjek. Ya. Ya kalau kakimu diinjek ya kamu bilang, mas, baca cuci kaki belum? Udah ya gak apa-apa. Belum cuci kaki kamu diinjek, jangan mau. Kan itu kan gaya juga, meskipun gak ada dalile. Ada yang kalau sholat kayak orang habis kena tembak itu, Allahu Akbar. Apa sih gitu ada tau? Nah itu saya gak tahu yang gitu belajar di mana. Tapi kan dia ngertinya itu, jadi dianggap ini yang paling benar. Kalau ada orang sholat kok di atas udel tangannya, dianggap gak serius. Serius itu ya Allahu Akbar. Jadi wawasanmu semakin luas, kamu semakin ngerti macam-macam. Oh ternyata tidak satu. Terus kamu kira-kira yang paling benar mana ya? Baru kan kamu tanya itu, keberagamaanmu semakin rasional. Itu sebenarnya jenis proses menuju sekuler.
sekularisasi. Gaya ini nanti, kamu semakin pinter ini tadi, akibatnya apa? Perannya ulama, perannya kiaimu, perannya Pak Kaum, Pak Mudin semakin tereduksi. Dulu kamu kagum luar biasa sama Pak Kaum itu. Wah, kalau Pak Kaum doa kamu, wah ini satu-satunya kaum yang ngerti agama ini. Tapi begitu kamu kuliah, apalagi di UIN, wah kamu lebih pinter nih. Begitu pulang, tidak mengagumkan lagi Pak Mudin dan Pak Kaum. Kenapa? Wawasanmu tambah sekarang. Oke. Nah, apalagi yaitu tadi, kalau bahasa sekarang namanya the rise of education. Semakin orang meningkat pendidikannya, semakin dia punya kesadaran rasional. Tidak kayak dulu lagi. Kesadaran rasional ini yang kadang-kadang bikin kamu keluar dari kesadaran kolektif, kesadaran bareng-bareng. Ketika tadi kamu di kampung, itu kan kesadaran keagamaanmu, itu kan kesadaran kolektif. Dulu kamu NU apa Muhammadiyah, tapi sekarang ya NU sih, ya Muhammadiyah sih, tapi tidak segitunya lagi. Benarnya kesadaran kolektif. Terus, nah, akhirnya apa? Semakin kamu pinter, lahir tiga ini cirinya sekularisasi. Yang pertama, disenhancement of nature. Yang kedua, desacralization of politik. Dan yang ketiga, deconsecration of values. Jadi, disenhancement of nature itu nature itu alam, membebaskan semua pandangan mistik, ilusif, imajinatif tentang alam semesta. Jadi pandangan-pandangan yang sifatnya tidak rasional tentang alam. Misalnya besok ini ada gerhana matahari. Nah, bagi orang-orang yang belum rasional, dalam tanda petik ya, nanti kamu jangan ceramah di luar. Gerhana matahari itu karena ada raksasa yang makan matahari. Mulutnya sebesar apa itu matahari. Jadi gerhana matahari terjadi karena mau ada bencana apa. Karena itu disenhancement of nature. Persepsi yang ilusif tentang alam. The disenhancement berarti itu semua dibuang. Kalau ada perempatan, di situ sering kecelakaan, berarti di situ ada penunggunya. Maka kalau kamu punya pandangan kayak gitu, semakin kamu rasional, harusnya yang kamu lakukan disenhancement semua. Apa sih penunggunya? Ya mungkin jalannya tidak hati-hati, atau mungkin di situ ada sudut yang orang tidak bisa saling lihat sehingga kaget. Itu disenhancement namanya. Ini hawanya kok enggak enak ya. Jangan-jangan mau itu. Kamu berpikirnya tidak natural, tidak alami. Disenhancement. Jangan terjebak oleh ilusi-ilusi. Mataku kok kedutan ya, tiga kali. Jangan-jangan ada yang ngomong aku, kalau kanan berarti ngomong baik, kalau kiri ngomong jelek. Padahal di antara beberapa penyakit berat itu cirinya matanya kedutan. Jadi kalau matamu kedutan, bolak-balik kedutan, wah ini orang ngomong baik aku terus nih, orang ngomong kamu suweneng terus kedutan kanan. Dianggap orang ngomong baik terus, tiba-tiba masuk UGD kalau kamu gak jeli. Jadi itu karena kamu disenhancement of nature. Kamu punya banyak persepsi yang ilusif tentang alam semesta. Terus yang kedua, desacralization of politics ya, termasuk contoh disenchantment of nature itu. Dulu saya lupa, ada pernah cerita, saking banyaknya peziarah, terus makamnya Gus Dur itu sempat ambles. Nah, itu bagi yang punya perspektif masih ilusif, itu mungkin bayangannya, wah ini siksaannya Allah ini. Nah gitu toh.
Atau yang kebalikannya juga ada. Wah, ini bukti bahwa Gus Dur masih menunjukkan kekuatannya. Wah, macam-macam tafsirnya. Tapi dua-duanya sebenarnya sama-sama ilusif. Kalau mau di disinvestment, tinggal kamu cek struktur tanah di situ seperti apa, kelabilannya bagaimana, didatangi peziarah terus-menerus banyak itu, kan gitu. Itu persepsi rasional. Maka proses sekularisasi berarti disenhancement of nature. Yang kedua, desacralization of politik. Jadi urusan politik bebaskan dari sakralitas. Kalau politik kamu sakralkan, padahal politik itu yang menguasai, yang menata hidup kita, jangan-jangan kamu ditindas, jangan-jangan kamu dihegemoni, diam saja. Jangan, raja itu keturunannya dewa-dewa kayak di Jepang, gak berani bantah. Jangan, itu masih keturunannya, oh itu masih orang suci, oh itu masih, itu susah. Harus didesakralisasi. Politik harus full jadi urusan duniawi. Biar kita ngontrolnya gampang. Mau mengkritik, menjatuhkan gampang. Ya untungnya dulu Pak Harto itu militer. Kok coba Pak Harto kiai apa wali? Ya susah kamu demo kan. Wah kualat nanti kalau kita demoan itu. Kalau di Jawa itu kan ada istilah kualat. Itu kalau ada kualatnya berarti masih sakral. Maka desakralisasi. Politik ya politik, urusan dunia. Yang ketiga, deconsecration of values. Jadi dekonsekrasi itu menyingkirkan pemutlakan-pemutlakan nilai. Gak ada yang pasti benar, pasti baik, pasti sip, pasti bagus. Semuanya sifatnya tergantung sementara. Itu deconsecration of values. Ya diantara yang punya ini kalau di filosof antara lain Nietzsche. Jadi deconsekrasi. Nilai apapun itu sifatnya pasti tidak mutlak. Inikah yang paling benar? Ya, sejauh yang saya tahu. Inikah yang paling baik? Sejauh yang saya pahami begitu. Nah, itu jawaban paling enak. Kalau mau ngomong tentang values. Apakah Pancasila harga mati? Tidak juga, Pancasila harga hidup. Ya kan? Saya tidak tahu istilah harga mati itu dari mana. Harga hidup itu maksudnya ya masih bisa dinego, masih bisa ditawar, menyesuaikan kondisi, wong itu hasil karya kita kok. Mungkin enggak relevan lagi Pak Pancasila itu. Sekarang silanya jangan 5, Pak. Sekarang harusnya 7 mbok ditambah ya apa pun. Enggak apa-apa kan? Jadi 5 atau dari 5 jadi 4 aja, Pak. Di Indonesia sudah adil kok, Pak. Semua enggak usah lah. Nah, atau sila ketiga itu tidak masuk akal Pak, itu utopia. Persatuan seluruh rakyat Indonesia itu tidak mungkin Pak. Allah itu menciptakan alam ini ya beragam macam-macam. Jadi gak usah dimasukkan lah sila yang tidak masuk akal itu. Tidak alami itu, pluralitas itu kan sifatnya wajib Pak, niscaya. Jadi tidak mungkin persatuan. Ya mungkin ngono. Kan bisa aja nego. Deconsecration of values. Oke, okay. Terus, nah, ini kita ambil dari buku yang judulnya Secular City. Tulisannya, pengarangnya namanya Harvey Koch. Dan Harvey Koch inilah yang jadi rujukannya yang saya bilang tadi, Nurcholish Majid. Catatan pertama, bedakan sekularisme dan sekularisasi. Kalau sekularisme memang bertentangan dengan visinya agama, tapi kalau sekularisasi tidak. Apa sih sekularisasi itu? Kalau katanya Harvey Koch, sekularisasi adalah proses membebaskan manusia dan dunia dari kontrol agama dan pandangan hidup metafisikal yang tertutup.
tertutup, di garis bawah ya kata-kata yang tertutup itu, dan mendorong sebuah pandangan hidup yang terbuka sesuai anjuran kitab suci. Kalau Harvey Koch ya, terutama kitab sucinya Bible karena dia Kristen. Kalau di kita ya berarti Al-Quran. Apa Al-Quran menyuruh terbuka? Ya, Quran kan nyuruh kita mikir, nyuruh kita tidak memutlakkan pandangannya manusia. Kebenaran hanya miliknya Allah. Jadi jangan mau dibelenggu oleh institusi agama yang metafisikal dan tertutup. Karena pemahaman keagamaanmu sekarang, ideologi agama apapun itu mungkin salah. Maka harus terbuka dan siap diperbaiki terus-menerus. Maka proses rasionalisasi, modernisasi dalam beragama itu dilanjutkan terus saja tanpa harus jatuh pada ideologi namanya sekularisme. Kalau sekularisme itu pandangan hidup yang tertutup. Jadi yang bukan hanya tidak sesuai katanya Harvey Koch, tapi juga bertentangan dengan ajaran agama, bahkan dengan sekularisasi. Kalau sekularisme itu nutup. Kalau tadi kan membebaskan manusia dari kungkungan agama yang membelenggu karena dogmatis. Kalau sudah dia jadi isme, maka agama terus-menerus harus dinafikan. Dan ini beda sama sekularisasi, katanya Harvey Koch. Kalau sekularisme itu jatuhnya bisa lama-lama agamanya hilang karena dia dinafikan terus, membelenggu cara berpikir. Tapi sekularisasi itu proses, proses orang beragama secara rasional. Oke, jadi versinya Harvey Koch beda sekularisasi sama sekularisme. Sekularisasi itu rasionalisasi beragama, kalau sekularisme itu ideologisasi beragama. Ideologisasi dalam arti ideologi yang lama-lama mengecilkan perannya agama, semakin kecil, akhirnya habis agamanya. Oke, itu catatan pertama. Catatan kedua, katanya Harvey Koch, sekularisasi itu tahapan-tahapannya ada tiga. Yang pertama, pisahkan antara Tuhan dan alam. Bedakan, jangan dicampur. Kalau Tuhan itu sakral, kalau alam itu profan. Maka kamu boleh mengelola, boleh mendaya gunakan, boleh memanfaatkan alam semesta sesuai versimu, tidak masalah. Kalau di timur kan kadang Tuhan itu ya alam semesta ini ya, itu yang bikin kamu agak susah mendaya gunakan alam. Maka pisahkan Tuhan dan alam. Yang kedua, pisahkan agama dan negara. Tadi kita sudah banyak ngomong. Dan yang ketiga, pisahkan antara nilai moral dan ajaran agama. Kalau ajaran agama itu sudah institusinya, kalau nilai moral itu substansinya. Potong tangan itu ajaran agama. Tapi penghargaan pada hak milik orang lain, penghukuman agar orang tidak menjarah miliknya orang lain, itu nilai moral. Rajam itu ajaran agama. Tapi sistem hukum yang bikin orang kapok untuk berzina, itu nilai. Oke, dan ini pisahkan, tidak sama. Maka ganti ajaran agama, ganti tafsir agama, tidak otomatis kamu keluar dari nilai-nilai moral agama. Itu versinya Harvey Koch. Jadi setelah alam dipisahkan dengan Tuhan, agama dipisahkan dari negara, nilai moralitas dipisahkan dari ajaran agama. Dari situ nanti masyarakat jadi rasional. Tidak semua dianggap sakral. Ada wilayahnya masing-masing. Nah itu sekularisasi. Dalam analisisnya Harvey Koch, masyarakat itu berkembang
dari tribe, town, dan yang terakhir technopolis. Tribe itu masyarakat, suku, kepemimpinan, keanggotaan berdasarkan keturunan. Kalau masih ada yang kayak gini berarti masyarakat kita masih suku. Sak deso itu ya sedulur kabeh. Nah, itu berarti masih masyarakat suku. Masih, oh ini Pak Deku, yang sana bulikku, yang sana Pak D-nya Pak Deku, yang sana buliknya bulikku, yang jadi sok deso itu sedulur kabeh. Itu berarti kamu masih primitif. Orang asing enggak bisa masuk. Nah, nanti tribe naik jadi town. Kalau sudah town, orang asing bisa masuk. Hukumnya, dasarnya tidak lagi adat dan tradisi, tapi aturan bersama. Jadi orang masih butuh diatur-atur bareng-bareng. Yang ketiga, ada naik kelas di atas itu, namanya technopolis. Orang sudah bagus semua, pinter semua, canggih semua, jadi biarkan berekspresi sesuai individunya masing-masing, nggak usah terlalu banyak diatur. Itu namanya masyarakat technopolis. Makomnya kita saya tidak tahu, mungkin Indonesia ini masih town, belum technopolis. Kalau suku enggak lah ya, tribe mungkin enggak, kita Indonesia kan lumayan membaur. Di sini aja yang hadir malam ini mungkin ada dari suku A, suku B, suku C, itu berarti kita lumayan town. Tapi mungkin belum technopolis. Kalau technopolis itu masyarakatnya mandiri, dibebaskan, disuruh ngapain aja, dia pilihan-pilihannya selalu rasional. Itu yang disebut masyarakat sekuler. Secular city. Jadi bagi Harvey Koch, kalau ada istilah kamu sekuler ya, itu justru orang itu dipuji. Berarti kamu sudah bagus, kamu sudah rasional. Kalau di Indonesia sekarang kan kebalikannya. Sekuler ya gue. Wah, kamu enggak kok, saya enggak sekuler. Harusnya kamu seneng. Oh iya, saya sekuler. Ini sekarang kebalik. Kita sekulernya versi MUI. Jadi takut kamu dianggap sekuler. Sebenarnya di definisinya Harvey Koch, sekuler itu bagus. Berarti kamu mandiri, rasional. Oke, cirinya apa sih peradaban sekuler itu? Yang pertama mobilitas, yang kedua anonimitas, yang ketiga pragmatis, yang keempat profanitas. Masyarakat sekuler itu masyarakat yang mobile. Tidak lagi mangan ora mangan, sing penting ngumpul. Jadi dinamikanya cepat dan luar biasa. Itu biasanya ciri-ciri yang pertama. Kalau kalian misalnya di Jogja setahun terus Idul Fitri pulang ke kampung, wah sudah banyak yang berubah sekarang di sini. Kemarin di sini kandang ayam, sekarang jadi 21. Kemarin di sini apa kan gitu. Itu berarti mobile, berarti sudah mulai sekuler. Ya bahasa modernnya berarti sudah mulai maju, mobilitas. Yang kedua, anonimitas. Anonimitas itu, anonim itu kan tanpa identitas, tanpa nama. Maksudnya apa? Kamu tidak dikenal dari aspek namamu, tapi peranmu, fungsimu. Jadi kalau ketemu saya, halo Pak dosen. Jadi bukan namaku Faiznya, tapi dosennya. Itu namanya anonimitas. Orang dikenal fungsinya, perannya. Piye le mahasiswa, kae wae mahasiswa. Jadi orang enggak peduli namamu siapa, yang penting sekarang kamu mahasiswa. Anonimitas, anonim. Namamu itu enggak penting, dia cuma label. Peranmu aja apa? Yang kamu mainkan apa? Itu peradaban yang anonim. Nama saya Ahmad loh Pak, nama saya Muhammad loh Pak, enggak peduli. Sekarang kamu mainnya sebagai apa? Bagus apa enggak permainanmu? Nah, itu peradaban anonim. Yang ketiga pragmatis. Jadi orang-orang sekuler itu enggak bulet. Uskar popo gitu aja tuh the point. Enggak terlalu banyak diskusi, enggak terlalu banyak kembang-kembangan kata, mikir yang abstrak-abstrak. Pokoknya targetnya apa? Pengen kaya ya kerja.
Pengen istirahat ya tidur. Pengen pinter ya belajar. Simple. Ya kan? Pengen sakti ya tirakat. Nah iya kan, lo pengen sakti ya tirakat ya raiso. Jadi itu jenis pragmatis. Gak usah diskusi, gak usah ditawar-tawar. Ya Indonesia ini kan senangnya gitu, ada apa-apa diskusi ya. Daripada energimu habis bahas LGBT misalnya, ya wis lah LGBT urusan masing-masing, tapi kalau mau promosi, mau kawin di publik dilarang. Simple, selesai. Mikir yang lain sekarang. Kan gitu, daripada kamu kesel diskusi. Kesuwen. Nah itu cirinya teknopolis, masyarakat sekuler itu dia pragmatis. Pragmatis itu jalur paling singkat untuk memperoleh tujuanmu. Ya. Itu berarti yang jahat-jahat boleh enggak, Pak? Enggak mungkin, karena orangnya sudah rasional. Mikirnya sudah panjang. Kalau kamu ngambil jalur yang jahat, ya mungkin tujuannya sekarang kena, tapi dampaknya mungkin kontraproduktif. Jadi kamu enggak rasional. Kalau misalnya biar kaya ngerampok aja, ya ngerampok lo kamu jadi enggak jadi kaya, malah di penjara. Nah, itu orang rasional mikirnya nyampe ke sana. Jadi pragmatis enggak selalu menghalalkan segala cara. Definisinya pragmatis bukan itu. Pragmatis itu nyari jalur paling pendek untuk ketemu tujuan. Ya tetap dengan asumsi-asumsi rasionalitas. Dan yang keempat, profanitas. Orang sekuler itu enggak gampang mengagama-agamakan sesuatu. Ya kalau di Indonesia ya mengkafir-kafirkan, menyalah-nyalahkan dari perspektif agama. Segalanya itu profan kok. Pikiranmu itu profan. Hasil tafsirmu itu profan. Semuanya tidak ada yang sakral. Yang sakral Qur'annya, yang sakral Allahnya, yang sakral Nabinya. Tapi pemahamanmu, ekspresi keberagamaanmu, itu hasil tafsirmu. Dan tidak sakral, bisa keliru, bisa tidak pas, bisa tidak sesuai. Dan kalau kamu ketemu memang keliru, ya gantilah, perbaikilah, transformasilah. Nah, itu gaya profanitas namanya. Jadi menyikapi sesuatu tidak selalu dengan cara mensakral-sakralkan. Terus, itu istilah sekularisme. Ada istilah pseudo-sekularisme. Mungkin kalian nanti baca buku. Pseudo-sekularisme itu seolah-olah sekuler tapi sebenarnya enggak. Misalnya kalau di situ kasus India. Jadi India itu mayoritasnya Hindu. Minoritasnya ya non-Hindu. Nanti ada beberapa partai politik yang mengklaim dirinya sekuler. Kita partai sekuler. Maka yang masuk ke partai kita enggak harus orang Hindu. Islam boleh masuk. Orang-orang itu sebenarnya seolah sekuler hanya klaimnya saja, hanya untuk merangkul suaranya minoritas. Itu namanya pseudo sekularisme. Sekularisme pura-pura. Ya mungkin di Indonesia itu kan kita bukan partai agama, kita partainya sekuler. Jadi semuanya bisa masuk. Sebenarnya platform partainya bukan itu, cuma dia ngomong kayak gitu kenapa? Biar anggotanya banyak. Itu namanya pseudo-sekularisme. Pura-pura jadi sekuler. Jadi kalau kalian baca buku ada istilah pseudo-sekularisme, berarti dia pura-pura sekuler. Oke. Terus ada lagi istilahnya Habermas, namanya post-sekularisme. Ya kalau filsafat yang kontemporer seneng dengan istilah post itu kan. Post-modern, post-sekuler, post-struktural. Hey. Yang koncane pos kamling segala itu. Pos itu kan setelah. Jadi pos kamling berarti setelah keamanan lingkungan, berarti gak aman lagi sudah. Setelah aman berarti kan gak aman. Saya gak tahu istilah di Indonesia itu pos itu. Pos kamling, pos. Padahal pos itu artinya setelah.
Oke, tos sekularisme berarti, kalau tadi kan agama dipinggirkan, tos sekularisme itu cabangnya postmodern, bahwa semua ekspresi, semua model termasuk keberagamaan, ekspresi budaya, ekspresi sosial itu boleh dan berhak hidup. Tidak ada yang dipinggir-pinggirkan, dianaktirikan. Kayak tadi ketika masyarakat mengalami sekularisasi dan sekularisme, itu kan orang mendewakan rasionalitasnya, kemudian menganggap agama itu hanya supranatural yang tidak masuk akal. Tapi post-sekularisme mau bilang, ya agama itu ya masuk akal, cuma dia punya nalar sendiri. Setiap orang berpikir ya punya gaya sendiri, setiap horizon sosial agama ya punya gayanya sendiri. Jadi masing-masing berhak hidup, boleh hidup, tidak ada yang boleh dipinggirkan, tidak ada yang boleh didiskriminasi. Nah, itu pikiran semacam ini namanya post-sekularisme. Ringkasnya, post-sekularisme, post-modernisme sebenarnya mau bilang kabeh itu benar. Semuanya benar sesuai konteksnya masing-masing. Islam ya benar menurut orang Islam, Kristen ya benar menurut orang Kristen, Ahmadiyah itu benar menurut orang Ahmadiyah. Dan semuanya boleh hidup, tidak boleh ada yang menang-menangan. Apalagi mendiskriminasi, menyusah-nyusahkan yang lain. Nah, itu cara berpikir ini menjadi modus di era postmodern, termasuk post-sekularisme. Antara lain yang punya teori ini adalah Habermas. Oke, alhamdulillah sudah selesai sekularisme. Ya, paling tidak malam ini kita sudah dapat gambaran seperti itu loh sekularisme itu. Bahwa kalian setuju apa tidak setuju kemudian itu urusanmu. Tapi setuju tidak setujumu itu kan sekarang sudah punya dasarnya. Sudah ngerti karepe. Kamu mau ikut MUI apa tidak? Gitu ya, sikapmu ambillah sendiri dengan pertimbanganmu sendiri sesuai kebijaksanaanmu sendiri. Ya, itu post-sekularisme. Minggu depan kita nambah satu lagi untuk ideologi. Kita ambil sosialisme. Jadi sebenarnya saya mau nambahi kapitalisme, tapi kelihatannya kapitalisme dulu sudah pernah, jadi kita ambil sosialisme ya. Sebenarnya sosialisme itu bisa 4-5 pertemuan sendiri, tapi kita jadiin satu aja, kita ribet. Yang penting ngerti karepe sosialisme itu seperti apa, dengan segala cabang-cabangnya, model-modelnya. Karena sosialisme adalah ideologi yang modelnya paling banyak, variasi implikasi teorinya banyak, macam-macam. Termasuk di Indonesia ada Marhaenisme, ada Leninisme, Stalinisme, Marxisme, Sindikalisme, pokoknya itu sosialisme ya. Paling enggak minggu depan kita tahu gambaran-gambarannya. Oke, saya kira itu untuk malam ini. Insya Allah ketemu lagi minggu depan, seri ke-102. Saya akhiri sekian. Wallahul muwafiq, wal afu minkum, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.